Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sandi. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait 5 website BioLink terbaik untuk teman-teman gunakan ya teman-teman. Baik, kita langsung saja BioLink. BioLink itu adalah link bio ya teman-teman. Jadi biasanya link bio ini kita cantumkan di sosial media ya teman-teman, seperti di Facebook, di Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn dan lainnya teman-teman. Seperti itu, di sini pertama kita ada Linktree ya teman-teman. Linktree.com di sini. Kita lihat ke bawah seperti ini tampilannya. Contoh di sini seperti ini Farel. Kita lihat ke bawah. Di sini ada template-nya. Seperti ini. Nah, ini dia contoh. Di sini ada Rich Gerard ya teman-teman. Di sini New Web Artist, ini ada URL, sosial media yang lainnya ya teman-teman. Di sini ada list album, blog, website, stopper Spotify ya teman-teman. Jadi di Linktree ini kita bisa buat link bio gratis ya teman-teman. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke platform kedua. Di sini ada campsite.bio ya teman-teman. Campsite.bio juga kita bisa membuat link bio kita seperti ini ya teman-teman. Contohnya Dr. Alex Okoroji seperti ini. Nah, custom tampilannya ya teman-teman. Bagus, ini dia. Organis cara membuatnya. Jenisnya seperti ini. Personalize, encode, upload, reload, complete, monetize, dan insight. Seperti itu teman-teman. Baik, lanjut ke website ketiga ya teman-teman, yaitu di sini ada milsite.app ya teman-teman. Milsite.app ini biasanya lebih mudah digunakan di handphone ya teman-teman, baik di Apple atau di Android ya teman-teman. Di sini dia. Ini contoh dari milksite.com ya teman-teman, seperti ini. Ini dia, cukup mudah ya teman-teman. Digunakan untuk creator, game charger, translator, go creator, quit, HTML, truck leader, and you, dan kamu juga. Ini seperti ini. Baik, kita lanjut ke BioLink yang keempat. Di sini ada beacon.ai ya teman-teman. Beacon.ai kita juga bisa buat link bio di sini seperti ini. Di sini juga ada link short URL. Nah, ini dia yang telah bergabung seperti ini. Ada Excel Dictionary 2,4 juta ya teman-teman. Ini TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. Seperti ini, kita ke bawah tampilannya. Ini contoh. Seperti ini tampilannya. Nah, ini dia fitur-fiturnya ya teman-teman, gratis, banyak ya banyak checklistnya teman-teman di sini. Ini dia. Lanjut kita ke yang kelima. Di sini ada Witkoji ya teman-teman. Witkoji juga dia menyediakan BioLink untuk Instagram, TikTok, YouTube dan lainnya ya teman-teman di sini. Kita lihat di sini terus. Seperti ini tampilannya. Dan kita juga bisa menjual produk di sini ya teman-teman. Jika teman-teman punya produk, teman-teman bisa menjualnya di Witkoji ini karena ada fitur untuk menjual produk. Kita ke bawah terus. Nah, ini dia. Baik, ini dia 5 website BioLink terbaik untuk teman-teman ya. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.